Assalamualaikum sahabat semuanya, dimanapun bunda-bunda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bunda di sana dilancarkan rezeki yang halal dan berkah. Amin amin ya robbal alamin. Bagi yang baru gabung di channel emak, tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Nanti emak bakal kunjung balik ke channel bunda-bunda. Nah ini hari Rabu. Ini mah belanja mingguan lagi seperti biasa, belanja mingguannya di warung Mama Ferry di tetangga rumah. Waktu minggu kemarin mah belanja hari Senin ketemu hari Rabu, berarti 10 hari ya. Berarti stok belanja yang mingguan kemarin Senin itu nyampe sampai 10 hari. Nah ini hari Rabu emak belanja lagi. Nih Mama Ferry lagi ngitung ya, dengerin ya bunda-bunda. Jadi emak di rumah nggak ngerinciin lagi harga satu-satunya, soalnya Mama Ferry udah ngitung langsung semuanya. 228. Coba hitung dulu berapa, saya bawa 300 sih. 228. Nah ini dia belanjaan emak tadi di warung Mama Ferry, habis 228.000, ditambah ini jajan gorengan di samping warung Mama Ferry, ada jualan gemblong sama roti goreng. Ini beli 5.000, jadi 228.000 ditambah 5.000, jadi 233.000 belanja mingguan mak kali ini. Nah ini dia belanjaan mingguan emak. Nih belanjanya hari Selasa, karena kemarin Sabtu Minggu masih sibuk makeover dapur. Nih makeover dapur kayak gini. Jadi belanjanya emak hari Selasa baru sempat belanja mingguan. Nah kemarin-kemarin makan apa mak? Kemarin masih makan stok belanja mingguan yang Senin kemarin. Jadi Senin ketemu Selasa ya. Berapa hari tuh ya Senin ketemu Selasa. Nah ini emak belanja di warung Mama Ferry seperti biasa. Apa aja yang emak beli? Nah ini emak beli ayam 1 ekor. Terus beli sayap ayam, beli udang, ikan lele, terus ini
ikan bawal, ini ikan salem sama ikan kembung, kembung layang. Nah, lanjut ke sayuran-sayurannya yang mau beli. Ada bayam, kangkung, sayur asem, sayur sop, bakwanan, sawi, jagung, cabai, tomat, jeruk limau, jeruk nipis. Jeruk nipisnya udah dipakai buat nyuci ikan tadi, jadinya habis, sisa tiga, sisa satu. Nah, terus itu daun bawang yang ada di dalam sayur sop sama bakwanan. Nah, ini daun bawangnya mak pisahin di sini. Nah, terus lanjut, ini bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, ini kentang setengah kilo. Nah, terus itu bumbu dapur, salam serai, jahe, lengkoas. Terus lanjut ke sini, ini ada tahu, ada tempe, pepaya, pete, ini ada cumi asin. Terus ini bumbu ayam ungkep, ini bumbu semur. Nah, terus ini asem, ini asem bima, satunya 2000, mau beli 2. Terus ini kulit lumpia, mau beli 1 aja, siapa tahu nanti Bang Rapi pengen bikin martabak telur. Nah, total belanja mah kali ini tadi kan udah ada ya, di yang pertama mah belanja tuh udah ada harganya, dan Mama Peri ngitung harga semua total belanja yang mah beli 228.000. Ini semuanya 228.000. Terus jajanan emak 5.000, jadi 233.000. Tadi emak bawa uang 300.000 ya. 300.000 masih kembali 50 lebih deh emak bawa. Nah, itu 50 itu nanti takutnya pas hari-hari apa ada yang kurang, nanti baru emak beli lagi. Kayak misalkan cabai kan takutnya kurang, nah beli dari uang itu. Terus sayuran juga kalau kurang, nanti beli dari uang itu. Jadi budgetnya satu minggu itu 300.000, tapi yang mau belanjain cuman 228.000. Itu ya. Nah, kalau telur biasanya Pak Su yang suka beli telur sama beras, itu suka bagiannya Pak Su yang beli. Nah, ini masih sisa, kemarin mah beli sekilo waktu hari Minggu, ini sisa segini, berarti udah Minggu, Senin, Selasa, berarti udah 3 hari sisa segini ya. Jadi kalau ada telur itu gampang, kalau pas lauknya gak selera anak-anak bisa masak telur. Ini mak mau bikin tempe dan ayam bacem. Ini ada tempenya 1 lenjer, terus ini ada ayam 1 ekor udah dicuci bersih, udah dikasih jeruk nipis juga. Terus bumbu-bumbunya apa aja? Bumbunya bawang merah, bawang putih, lengkoas, salam serai, ketumbar, gula merah, ini masako, sama ini asem, asem jawa, sama air. Airnya secukupnya aja ya, dikira-kira aja bunda kayak gimana ininya, matangnya. Dan terus dikasih garam ya, ntar ya dicek rasa. Oke deh, mama masak dulu ya. Jadi bumbu-bumbunya semuanya di blender. Jadi bumbu ayam dan tempe bacem ini sudah pernah tayang ya, lihat di video yang kemarin-kemarin. Jadi ma cuman ngelengkapin aja ini video belanja mingguannya. Ikutin terus ya ma kegiatan ma pagi ini, semoga dapat menginspirasi bunda-bunda. Semoga dapat bermanfaat ilmu sedikit yang ma bagikan ini.
Nah, jadi untuk temannya makan ayam sama tempe bacem ini, emak bikin sambal goreng. Dan sambal goreng juga udah pernah tayang di video-video kemarin. Seperti biasa, emak bikin sambal gorengnya direbus dulu, baru di blender, terus ditumis. Sampai di sini dulu belanja mingguan emak sambil bikin ayam dan tempe bacem dan sambal goreng. Terima kasih yang sudah nonton video emak sampai selesai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa ya bunda-bunda di like, share, komen, dan subscribe. Dan bagikan ke media sosial yang bunda-bunda punya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal juga enak di sini, Mama. Ya iyalah, sambal Mama gitu loh. Enak.